Hai, assalamualaikum semua, apa khabar hampa? Kita kembali lagi dengan siri Langkah Permulaan Berkebun. Jom kita bincangkan. Berkebun ni adalah satu proses. Bukan tanam hari ni, esok dah siap. Kita sendiri ambil masa dalam 3 tahun. Barulah backyard kita ni penuh. Boleh nampakkan progres dia macam mana? Ini permulaannya. Ada orang tanya kita, orang DM. Kata saya ni berminat sangat nak berkebun. Tapi apa yang patut saya buat? Mula-mula. Ui, bahaya betul soalan ni. Sebab apa? Pada kita ni nak berkebun. Jadi, benda asas yang kita kena ada, mestilah pekakas kebun, barang-barang nak kebun. Kan? Teknik tanah ke, you nak buat hidroponik ke, yang gunakan kokopit ni. Ni kalau kita nak cucuk tanam dengan tanah, kita ada tanah. Tapi lah, kalau untuk mudah, carilah tanah yang elok sikit. Hampa rajin, hampa buat sendiri. Pergi cari benda-benda ni semua, combine, buat. Tapi nak mudah, belilah dulu satu paket ni dalam RM10. Ha. Sagi hampa nak cedok tanah, nak pakai tangan ni, oh, dah hitam, kotor. Nampak? So, bagi ada benda ni, ha, ada sarung tangan. Mana sarung tangan kita? Ha ni, sarung tangan. Nampak kita ada sarung tangan tapi kita tak pakai. Dah semula, okay, semula. Ada sarung tangan. Nampak? Ni pun akan bagi percuma. Beli baja dapat. Kemudian, kenalah ada pasu. Tak kisahlah pasu saiz macam mana. Pasu kecil, net pot yang panggil ni. Yang ni square pot. Yang tak semayang dia panjang. Tapi kita dah potong kan. Sebab nak guna sikit-sikit. Biji benih. Tengok ni. Contoh-contoh biji benih yang ada ni. Ni semua kawan-kawan kita bagi. Haa, kita nak tanam. Yang ada yang kita beli, ada yang bagi free untuk test. Make sure bila dah buka benih tu, simpan dalam tupperware elok-elok. Ni kejap-kejap lagi ni. Lepas tu bubuh dalam peti air. Nampak? Tutup rapat-rapat. Jangan bagi masuk angin. Tahanlah lama sikit. Benih salad. Okay? Kita dah penuhkan pot ni dengan kokopit. Yang ni kita nak guna teknik hidroponik. Okay? Nanti nak rendam dalam ayam. Okay? Ambil je kokopit. Layerkan secara ringan-ringan je atas dia. Bukan tekan lah. Nak bagi dia tutup cover je so that benih tu stay. So, kita recycle daripada yang lama ni. Yang ni tak mau dah. Kita guna ni, yang depan ni. Nama dia Lola Bionda. Kita seorang yang faham B ni apa. Cucuk baik-baik di tepi. Okay? Nampak? Make sure dia terpelihara. So, nanti hampa tahu apa benda yang naik. Lepas tu, cucuk lah pasu ni. Cucuk supaya kucing tak main kacau. Sebenarnya, cubaan Kak Ita yang ke 3 kali. Kak Ita tak tahu apa masalah benih ni, mungkin dah lama. Lepas tak mau hidup. Macam kawan-kawan yang lain semua dah naik. Had ni tak mau naik. Semai lagi. Kalau jadi, jadi. Tak jadi nak buat ke mana kan? Kita belilah benih baru. Ha, lagu tu. Sementara hampa baru nak terror tu kan. Tak yalah duk pergi beli hak mahal-mahal. Buat sungguh-sungguh bagai kan. Ambil je kayu ais krim. Tulis nama. Settle. Bila kita dah tengok benda ni nampak simple, murah, tiba-tiba naik semua jadi hebat-hebat kan. Mestilah kita shock. Sayangnya kat depa ni, dia kita invest sikit, upgrade sikit kan. Abuh lah, tag nama, konon-konon comel lah lagu ni kan. Ah, macam tu. Lepas tu boleh recycle banyak kali. Nampak tengok saya kita nak tulis pokok lain lah. Kita buka benda lah ni, tampal lain tulis balik, settle. Okey, dah siap semai ni. Jom kita pergi letak dia dekat rak hidroponik. Tunggu dia tumbuh elok-elok. Semai kaedah tanah. Bila dah semai tu, yang penting kita kena start. Bila kita dah start, barulah kita tahu nak buat apa benda ni. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Kokopit je. Just taburan kat atas tu yang dah lembab ni. Sebab besok kita akan spray lagi. Dah elok, takkan lah sehari boleh siap. Buat sampai jadi. Jangan putus asa. Okay. Kita recycle lagi. Ambil putih ni. Aduh. Terlep kat atas ni. Cikgu salah tengok-tengok tu. Yang putih sebab tu tulis. Sorry. Putih.
Pasu ni besar. Jadi kita boleh tanam macam-macam. Share-share. Setakat nak semai tu, kita ada tomato kat sini. Yang kat sini semua sawi. Kita semai dulu. Nanti kita pindahkan ke tapak yang lebih besar. Lepas 2-3 hari, hampa tengok. Tumbuhlah anak pokok yang baru. Jadi macam itulah cara kita memulakan acara berkebun ni. Kalau kita boleh, hampa pun mesti boleh. Semangat kena kuat. Tak ada istilah tangan hitam, tangan merah, tangan hijau. Teruskan semai, buat sampai jadi. Sampai dapat hasil. Ok, sekian dulu dari kita. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.